Halo guys, pagi ini saya makan sarapan, sarapan rawon. Saya dimasakin rawon oleh si mbak saya, Mbak Sutarsi, mbak yang cantik, yang kebetulan juga sama-sama tinggal di Jogja. By the way, kalau bicara tentang apa, kalau bicara tentang masakan, masakan yang paling saya sukai tentunya masakan dari umi saya. Kenapa? Ya walaupun beliau apa ya, bisnismen ya, kalau saat ini bisa dikatakan seperti itu, walaupun di pasar tradisional, tapi ketika beliau masak luar biasa, masak apapun ya. Dan buat jajanan pun juga, jajanan yang paling suka saya suka adalah tauisi ya, seperti itu. Dan tampaknya tangan dinginnya dalam memasak itu apa namanya, mengalir ke Mbak Tarsih ya, seperti itu. Ya, saya berterima kasih telah hidup di antara orang-orang yang mempunyai apa, mempunyai bakat dalam memasak. Terutama saya, aku yang paling sip memasak itu umi saya. Bahkan di masa-masa pensiun beliau, meskipun matanya tidak begitu awas gitu, bahkan ketika saya lihat itu untuk mengambil bumbu aja meraba-raba, ini bumbu apa bumbu. Ketika memasak beliau masih saja enak. Ya, semoga umi bahagia di sana. Doakan dalam keberkahan dan sukses ya selalu.